Halo, nama saya Anci. Saya di sini memerankan Drupadi yang galau. Yang galau. Kenapa galau? Galau gitu kan dia. Sebenarnya dia tuh kayak mempertanyakan saya nih punya siapa gitu. Secara semuanya ada 5 gitu ya. Banyak ya. Aku tuh pertama dikenalin sama nari sih, nari tradisional. Itu pas umur 4 tahun. Itu karena waktu pas kecil tuh kayak mamaku ngeliat aku tuh gak bisa diem gitu orangnya. Kayak kelebihan energi gitu. Terus kan daripada energi yang abis gak jelas, mending disalurkan lah kayak yang rada bener gitu. Akhirnya ya udah nyari TK, kemudian TK-nya ada ekstrakurikuler tari. Terus ikut di situ, ternyata suka gitu kan sama tari tradisi. Akhirnya pas SD tuh dilanjutin sama guru TK-nya itu, privat gitu, sampai 2 SMA kalau gak salah. Terus kayak selama itu tuh aku gak pernah yang, bukan gak pernah sih, tapi jarang banget kayak pertunjukan tuh bisa dihitung sama jari. Paling kayak lomba-lomba doang gitu. Itu gak nyampe 10 lah gitu selama 12 tahun aku privat nari itu. Baru pas SMA, kebetulan ada kayak pelatihan gitu dari Disbudpar Provinsi Jabar. Pelatihan seni tari. Terus ikutan kan. Dan dari situ baru tuh mulai kenal sama panggung gitu. Dan kebetulan juga alhamdulillah dapat kesempatan buat manggung-manggung di luar negeri bawain tari tradisi Jawa Barat ya waktu itu spesial ininya khususnya. Terus itu kayak yang ada perasaan nagih gitu loh, kayak gila gue nari dilihat sama orang terus orang tuh ngapresiasi gitu kan, kayak kebanggaan tersendiri. Nah, baru mulai rada nyentuh ranah-ranah yang rada modern kontemporer tuh pas tahun kemarin ya, kalau enggak salah. Tahun kemarin atau 2 tahun yang lalu. Ikutan. Ini juga sebenarnya aku agak tertarik sama ini sih, pas pertama diceritain kan ini nyeritain tentang Drupadi, ngelambangin perempuan masa kini gitu, yang tahu apa yang mereka pengen lakukan, bisa melakukan apa yang mereka pengen lakukan, tapi juga tahu posisi, tahu tanggung jawab gitu. Dan si Drupadi ini kan kayak ada, kita nih akan membawakan tiga kata gitu, smart, rebel, sama witty. Nah, aku tuh tertarik banget sama kata-kata rebelnya ini. Secara aku selama ini tuh anaknya baik banget gitu kan, anak rumahan banget gitu, terus dia kayak pengen tahu aja. Tapi sebenarnya setelah kemarin sempat ditanyain kan gitu, cobalah kalian rada renungin gitu, terus aku jadi kayak mikir sebenarnya bisa dibilang apa yang aku lakuin sekarang nih rebel juga gitu. Kayak aku kan punya penyakit autoimun namanya Hashimoto tiroiditis, jadi si sel imunnya malah nyerang kelenjar tiroid aku gitu. Nah, itu tuh efeknya, efek dari si sakit ini tuh aku jadi gampang capek, kayak otot tuh lemas, terus kayak chronic fatigue gitu, kayak udah kalau udah capek ya udah gitu, tidur berapa lama tuh nggak menyelesaikan. Iya, kayak kemarin tuh terakhir aku tidur 12 jam, itu pun bangun karena dibangunin. Sekarang tuh semenjak tahu ada penyakit itu kan, aku kayak mau kalau mau ngambil aktivitas tuh kayak nimbang-nimbang dulu kan, kayak aduh sanggup nggak ya gitu, capek nggak ya gitu, dengan sehari-hari kan kerja terus kayak kalau latihan gitu, gitu capek nggak ya. Tapi kayak aku pengen break boundary-nya itu loh, kayak aku tahu akan ada resiko dengan aku ikutan ini gitu, tapi aku tahu bahwa return-nya tuh akan lebih gede daripada resiko itu, jadi kayak aku pengen itu rebel nggak sih, rebel lah ya? Rebel ya, itu mau awal itu sendiri. Iya. Menarik, menarik. Terus selanjutnya.